Asal firqah ada empatnya. Yang pertama apa? Khawarij. Yang kedua tadi Al-Rafidah atau Syiah. Ya, Syiah. Kemudian yang ketiga Al-Qadariyah. Dan yang keempat Al-Murji'ah. Tapi para ulama menamakan satu yaitu As-Sufiyah. Jadi lima. Nah, jenengan cukup mengenal dulu firqah yang lima ini saja. Sesatnya di mana? Karena semua firqah-firqah yang ada itu bersumber dari kesesatan dari lima ini saja. Seperti nanti, kok Ustaz kok Jamiah enggak ada? Jamiah itu adalah bagian daripada firqah-firqah, di situ ada Murji'ah nantinya. Cuman terkadang disebutkan secara tersendiri Jamiah ini karena kesesatan yang demikian rusak di dalam masalah pokok-pokok agama. Namun Jamiah nanti ada pembahasan dalam pembahasan Murji'ah nantinya dalam masalah takdir. Jadi kenali empat ini yang penting dulu. Khawarij, Syiah, Rafidah, kemudian Al-Qadariyah sesuai dengan tanggal, sesuai dengan masa keluarnya ya. Khawarij, Rafidah, Al-Qadariyah dan Murji'ah. Al-Murji'ah. Lalu yang kelimanya Sufiyah ditambahkan oleh para ulama.